Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya memvonis terdakwa SC alias B dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini diapresiasi relawan perempuan dan anak RPA Partai Perindo. Terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akhirnya divonis bersalah dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa SC alias B dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim dan denda 1 miliar rupiah. Vonis Majelis Hakim diapresiasi RPA Perindo yang selama ini melakukan pendampingan terhadap korban. Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo, kami memberikan apresiasi untuk putusan yang tinggi, yaitu hukuman 9 tahun penjara, denda 1 miliar umur. Jadi ini sebenarnya adalah kemenangan bagi anak-anak Indonesia, dan supaya jangan lagi ada tindakan daripada orang yang tidak bermoral untuk memperkosa anak-anak di bawah umur. Pendampingan yang dilakukan RPA DPP Partai Perindo menjadi perjuangan organisasi Saya Partai Perindo ini dalam memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.